warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, sore ini malam ya, bukan sore, sorry. Saya mau goreng uli atau ketan ya. Kalau orang sini Bekasi ngomongnya uli. Karena sore-sore pingin ngemil, males makan nasi ya, jadi bikin cemilan. Kebetulan di kulkas ada uli, jadi kita goreng aja buat ngemil malam-malam. Sekarang udah 7:30 ya, baru aja adzan isya, alhamdulillah. Mari kita goreng. Minyaknya belum panas. Belum panas. Udah panas sekarang. Nah, kalau goreng uli biar nggak nempel tuh harus ini ya, ada jarak. Astagfirullah, jatuh. Harus ada jarak kayak gini. Kalau nggak nempel. Udah segini aja biar nggak nempel. Apinya agak kecilin ya supaya dalamnya mateng, karena kan ini dari kulkas. Kalau kegedean gosong doang, nggak mateng dalam. Oh ya teman-teman, maaf ya suara saya agak bendeng karena lagi pilek, musimnya kayak gini lagi ya. Lagi musimnya pergantian kan. Loncat-loncat sudah matang. Selesai. Alhamdulillah. Minum sama teh anget. Ketan gorengnya udah matang. Terima kasih. Mari kita ngemil bareng teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.